Dalam persidangan, terdakwa Setia Novanto menjelaskan soal pertemuan dirinya dengan Ganjar Pranowo di Bali. Setia Novanto juga menjelaskan pemberian uang untuk Komisi 2 DPR termasuk nama Ganjar Pranowo yang disebut oleh Andi Narogong. Saya sampaikan, ini background daripada pertemuan saya dengan Pak Ganjar memang tidak lama. Yang khusus mengenai sudah selesai, apakah sudah selesai dan jangan galak-galak. Yang sebenarnya ini kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar. Dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah US$500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman gitu. Nah, Pak Ganjar waktu menjawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Khairuman. Jadi itu aja yang saya perlu. Iya. Yeah.